Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gatot Subroto. Kali ini saya sudah berada di daerah Bandar Jaya. Monggo memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya, silakan memperkenalkan diri kepada teman-teman. Halo, nama saya lebih akrab dipanggil dengan Pak Dijumot. Iya. Saya adalah owner dari Sate Maranggi. Iya. Dan pada kesempatan kali ini saya diwawancarai dari pihak Kebos. Iya. Iya. Oke. Pak De, saya panggilnya Pak Dio ya. Boleh. Biar lebih akrab. Ya. Pak De, gimana sih sejarahnya kok bisa tercetus punya ide buka kuliner sate? Sejarahnya lumayan panjang ya. Berawal dari seringnya saya bepergian ke Bali. Oh, iya iya. Jawa Barat. Saya sering ke Jawa Barat. Kebetulan anak saya sekolah di sana. Oke. Jadi terinspirasi oleh begitu banyak rumah makan sate Maranggi ini. Dan dari sekian banyak itu juga ada yang sepi. Gak ada yang sepi. Iya. Iya. Semuanya selalu ramai dengan pengunjung dengan pecinta kuliner. Oke. Salah satunya saya juga sering makan. Pokoknya kalau kesana pasti nggak lewat dari Maranggi ya. Nah, ide itu berawal dari situ. Nah, kemudian saya punya kenalan yang juga chef dari pembuat sate ini. Dia pengen membangun atau ingin coba-coba buka di lampunya. Okay. Bandar Jaya, pengen di Jaya tepatnya. Nah, akhirnya saya realisasikan keinginan. Oke. Dan inilah akhir dari. Iya. Jadi ini jenengan ini belajar resepnya dari teman yang chef tadi ya, atau itu kolaborasi dengan beliau? Kolaborasi. Ya, kami buat chef dari sana. Oke. Dan saya juga belajar. Oke. Belajar dari rasa itu. Iya. Oke. Nah, mungkin bisa diinformasikan dulu nih, sate Maranggi itu sebetulnya sate kayak apa sih Pak De? Sate Maranggi sendiri itu sebelumnya sama. Okay. Dari sapi yang pilihan. Oke. Kemudian dikasih rempah-rempah. Dan prosesnya ya sebelumnya ada pembakaran. Cuma sebelum pembakaran itu minimal 3 jam direndam dengan rempah-rempah tadi. Makanya bumbunya bisa meresap sekali. Oke. Jadi cara mengolahnya sedikit berbeda ya. Kalau sate itu biasa itu kan tusukin, bakar, baru kasih bumbu ya. Kalau ini dibakar. Nah, kalau tadi mungkin di awal sudah kita jelaskan bahwa sate Maranggi ini kenalnya itu di daerah Jawa Barat ya. Nah, apakah ini masih kita tempat tesnya ya? Tesnya rasanya itu memang masih kental asli dari aslinya di Jawa Barat atau mungkin kita sesuaikan dengan lidahnya orang Sumatera? Lebih ke aslinya ya. Lebih cuma kan? Ini ada penambahan berhubung para pecinta kuliner di sini banyak yang ingin merasakan sate kambing, apa terbuat dari daging kambing dan ayam, maka kami tambahkan pilihan rasanya untuk daging kambing dan ayam. Okay. Sebenarnya sapi, tapi itu pun nggak masalah karena rasanya tidak mengubah dari rempah-rempah khas Maranggi. Oke, jadi memang sepengetahuan saya dan mungkin teman-teman di sana ya, ya di Facebook atau Instagram ini yang melihat video kita, jadi sate Maranggi itu kan ciri khasnya daging sapi ya. Tapi mungkin karena ada juga yang sukanya ayam, ada yang sukanya kambing, sehingga sate Maranggi Pak Dijumot ini modifikasi lah ya. Bahasanya kan modifikasi nih ya. Kalau bumbu-bumbunya tetap khas Maranggi ya. Hanya dagingnya yang dimodifikasi, ada pakai ayam, ada pakai kambing dan sapi ya. Dan sapi. Sapi otomatis. Otomatis ya, karena itu originalnya. Originalnya. Nah, ini kalau boleh tahu nih, sate Pak Dijumot ini kapan sih awal berdirinya? Belum lama deh. Belum lama. Jadi kalau dihitung dari hari ini mungkin 20 hari. 20 hari ya. Iya, iya. 20 hari dari kami boleh buka. Jadi
tapi gimana nih tanggapan dari pengunjung atau customer yang datang ke sini, apakah puas nih dengan sajian dari sate maranginya Pak Desi Mas? Alhamdulillah deh. Alhamdulillah setiap malam kami habis. Setiap malam kami habis. Luar biasa teman-teman. Karena kami juga membatasi jumlah yang kira-kira terkonsumsi untuk satu malam itu. Iya. Dari awal kami mulai dengan 1 kilo, tapi selalu habis. Karena satu energi sendiri kalau sudah bina, kalau lama juga sudah berasa. Oke. Jadi kami usahakan kemampuan pembeli untuk saat ini berapa porsi, ya itu yang kami siapkan. Oke. Jadi, makanya selalu habis. Iya, dan pastinya selalu dagingnya segar ya setiap hari karena ya, habis tadi ya. Ya itu yang kami. Kemudian apa sih membuat orang itu kok merasa pengen banget makan sate Maranggi di Pak Desi Mas? Ini kelebihannya lah daripada sate-sate yang lain, dari mungkin dari teksturnya, mungkin dari rasanya, atau mungkin dari apa itu? Ya, yang pertama jelas banyak orang penasaran apa sih sate Maranggi itu? Yeah. Dan kebetulan di lampungnya ini baru ada satu tempat yang kita iya yang pertama. Kemudian memang boleh coba nanti tekstur dari karkas daging ini kami pilih, dan nanti kalau dimakan itu kan terasa lebih empuk, iya, lebih gurih, dan isinya lebih terasa karena sebelum kami bakar memang kami rendam tadi ya dengan merapai yang apa, jadi bumbu-bumbu tadi itu buat lebih resah ke dalam daging. Nah kalau mungkin gini, saya sendiri kan kadang-kadang apa ya, mungkin kalau kayak di belakang saya itu kan kadang-kadang ada korban tuh dari sate apa sapi daging sapi. Nah kalau biasanya nih kalau saya menyaksikan sendiri nih pakai daging sapinya agak keras kalau dibakar. Nah ini dengan mungkin polanya tadi yang direndam dulu tadi itu ya mungkin bisa jadi lebih lembut ya. Ya. Gitu ya? Gitu ya. Karena kalau saya biasanya itu kalau dapat korban sate itu langsung gitu. Itu kalau dada dingin itu atas mesti keras. Gitu ya. Ya. Nah, kemudian bukanya itu mulai jam berapa ke jam berapa? Kami menyiapkan makan siang otomatis dari jam 11 kami dari. Sampai malam jam 11 ya. Oh, jam 11 sampai jam 11 nambah. Untuk teman-teman yang mungkin berada di seputar Bandar Jaya, Lubuk Jaya, Terbang Insar, atau yang mungkin seringlah lewat jalan lintas Sabra ini, iya. Jadi kalau waktunya jam makan siang, jangan lupa nih mampir di Sate Maranggi. Tepatnya alamatnya di mana, Pak? Jalan Negara Lubuk Jaya, di depan Oliban, atau setelah Rumah Sakit Islam. Setelah Rumah Sakit Islam. 200 meter dari Rumah Sakit Islam ke arah utara. Ke arah utara, ya. Oke. Jadi kalau kita dari Bandar Jaya setelah Rumah Sakit Islam. Ya, 200 meter. Kalau dari Terbangi sebelum Rumah Sakit Islam. Oke, ya. Kiri jalan. Kiri jalan, jadi nanti kalau dari arah Terbangi. Terbangi, betul. Jadi nanti kalau sudah mau mendekati Rumah Sakit Islam itu nanti tengok kiri aja ya, ya. Ada plangnya tuh Sate Maranggi ya. Iya, dan ini tadi sudah diinformasikan adalah Sate Maranggi satu-satunya dan pertama kali berada di dalam tengah atau mungkin daerah Bandar Jaya ya. Sekitarnya. Oke, Pak Desimon, jadi selain sate mungkin apa ada tambahan kuliner lain mungkin? Ada. Yaitu itu tadi idenya berawal dari permintaan pembeli. Terkadang rombongan nih satu keluarga ada yang minta gurame, minta ayam goreng atau lele goreng. Jadi kami penuhi, kami siapkan. Okay. Misalnya ada yang kurang hobi dengan sate, kami siapkan dengan ikan. Oke. Okay. Jadi artinya ada pilihan lain. Sopnya pun juga ada. Sopnya ada. Jadi kembali saya mengingatkan kepada teman-teman semua yang mungkin pengen cari sensasi makan sate yang berbeda ya. Daripada sate-sate yang sudah pernah dimakan ya, ya. Itu mungkin ada baiknya teman-teman mencoba Sate Maranggi Pak Desi Mot. Kenapa?
kenapa? Karena tadi satenya lebih empuk, lebih gurih, dan pasti taste-nya terasa banget. Ya, ya Pak ya. Nah, teman-teman semua, di sini juga saya mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa Sate Marang di Pati Cimut ini sudah bermitra dengan Oke Bos. Nah, jadi buat teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang mager, males keluar, sibuk di kantor, tapi pengen nyobain Sate Marang di Pati Cimut, buka saja aplikasi Oke Bos, pesen, nanti drivernya langsung datang ke sini, nganterin langsung ke sana. Dimanjakan. Tapi buat teman-teman yang mungkin sedang menyimak, belum punya aplikasi Oke Bos, silahkan download dulu di Play Store ya, gampang sekali, tinggal pesan langsung diantar. Oke Mas D, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi ngobrol-ngobrolnya, yep. Nah ini satu porsi ini isinya berapa tusuk sih biasa? Atau mungkin porsi standar 10 tusuk. Standarnya 10 tusuk ya, jadi memang di mana-mana satu porsi itu 10 tusuk. Nah kemudian ini ada cabenya, ini kan cabenya ini memang kalau sate marang ini kan khasnya manis ya, Pak ya? Ya, manis asam, manis gurih. Gurih ya. Nah, ini ada cabenya ini, cabenya ini hanya topping saja. Ataukah misalnya anak-anak itu enggak suka pedas? Bisa kamu kurangi. Tergantung pesanan. Gitu ya. Ya. Karena kalau di sana itu orang bilang cengeng. Cengeng. Ya, cabe misalnya. Itu ciri khasnya begitu. Gitu ya, dihapurin begini ya. Ya, nanti kalau misalnya anak-anak enggak suka pedas, mau bisa kami kurangi itu tapi yang cabenya. Bahkan mungkin enggak pakai cabe. Bisa. Jadi buat teman-teman yang mungkin bawa anak, pengen nyobain. Kalau di sini kan taburan cabenya itu waduh ini pedes-pedes semua nih kan. Tapi kalau teman-teman mungkin punya anak kecil, pengen nyobain sate di Pak Cimut ini, bisa request ya. Gak usah pakai cabe Pak De. Nah, pakai kecap aja. Bisa pokoknya ya. Iya, bisa. Ya. Pak De ini kita sambil nyobain ya Pak De ya. Boleh, boleh. Ini silakan. Pangan dulu nih kira-kira mau kita request. Masih dicoba lah. Ini ada sapi. Oke. Yang orinya mungkin ke belakangan sapi. Orinya belakangan aja ya. Boleh ayam. Ayam dulu ya. Coba dirasakan. Nah, ini buat teman-teman ini ayam. Jadi memang teksturnya dia biasanya putih ya, yang biasanya lebih putih. Nah, juga teman-teman di Facebook ya. Saya akan cobain yang ayam. Kalau kurang asam bisa ditaburi dengan jeruk. Jadi benar yang tadi saya katakan Pak Dicim, ayamnya pasnya pasti lembut. Yang kedua rempahnya ini terasa benar. Jadi bukan hanya tekstur ayamnya, tapi rempah-rempahnya itu banget terasa. Manyos, gitu ya. Dan ini mungkin kalau yang suka ayam bisa request ayam. Nah sekarang kita kambing. Kambing ini identiknya biasanya apa ya, istilahnya bau perengus ya. Ya. Gitu. Ini yang kambing. Oh iya, salah ya Pak ya? Ya. Oh iya, yang kambing yang ini teman-teman. Ya, ini dia kambing. Kita cobain. Empuk banget. Gurih banget. Dan kalau teman-teman enggak nyobain sate yang ini, ya. Kalau saya suka banget sate kambing, Pak. Ya, ya. Tapi ini sate kambingnya benar-benar bahkan habis satu nih, Pak. Karena obat di baru juga teman-teman terlama tadi. Dan ini sangat recommended banget buat teman-teman. Nggak terlalu terang, ini lagi jam makan siang nih. Jadi kalau yang nggak sempat datang, cek handphonenya aja, buka aplikasi Oke Bos. Atau yang mengajak teman-teman yang keluarganya mungkin sore hari nanti masih buka sampai jam 11 malam ya, silahkan datang rame-rame, ajak keluarganya, ajak keluarga teman-teman semua nongkrong makan sate marangi di Pak Cimut. Dan terakhir saya akan cobain yang orinya ya. Nih, sate orinya yaitu sate sapi. Yang saya bilang tadi kalau saya bakar sendiri alat. Iya. Hmm.
Empuk banget. Mantap. Mantap. Tapi kok saya malah jadi enak yang ini ya? Karena yang paling enak sapi. Iya. Betul. Jadi saya ngebayangin tadi enaknya yang ini gitu ya. Iya, iya. Tapi ternyata yang ini yang lebih enak. Ya, oke buat teman-teman, saya sudah nyobain ketiganya, sate ayamnya, sate kambingnya, dan sate sapinya. Semuanya recommended, cuma tergantung dari selera. Kalau saya, ya. Tadi kok ternyata yang orinya yang lebih enak, gitu ya, dan lebih gurih, dan pastinya satenya itu dijamin empuk ya, empuk ya. Banget, empuk banget, gurih, terus rempah-rempahnya itu benar-benar terasa. Nah, ini yang membuat orang mungkin ketagihan bakal datang ke sini lagi. Ya, itu dia. Mungkin sekian dulu obrolan kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup, Ade? Ya, untuk masyarakat Badak Jaya khususnya dan Lampung Tengah atau Lampung pada umumnya yang ingin sempat nonton video ini, cobalah dan rasakanlah baru komentar. Iya. Nanti akan kalau sudah mencoba akan cukup gurih dan resapan rasa khas maringginya. Maringginya nanti baru berbuka. Iya. Tapi kalau belum coba, coba dulu. Iya. Yang jelas kalau enak tolong kasih tahu yang lain. Ya. Kalau gak enak silakan hubungi kami. Ya, akan kami coba menjadi enak. Lebih enak. Betul. Ya. Oke, itu mungkin saja yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan semoga teman-teman juga nanti bisa mencoba sate Marangi Pari Simot yang mantap, enak, nyos. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bos.